おはよう世界、グモーニングワー。Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 173. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah bertemu dengan Chelsea, sang ahli geografi remaja, kini Senku dan timnya mendapat bantuan yang sangat penting dari kemampuan Chelsea sebagai seorang geografer tersebut. Karena berkat kemampuan Chelsea, Senku bisa mendapat seorang pemandu yang akan memandunya dengan melewati jalan pintas yang lebih cepat untuk bisa sampai ke kota Logam, tempat yang akan dituju oleh Senku berikutnya yang berada di kawasan Amerika Selatan setelah berhasil membuat kota jagung sebelumnya di wilayah Amerika yang dikelola oleh Yuzuriha dan teman-temannya yang lain yang masih berada di kota jagung. Tapi masalahnya, untuk bisa tiba di kota Logam dengan melalui jalan pintas yang lebih cepat daripada harus mengelilingi Amerika Selatan melalui jalur laut adalah dengan berlabuh di Ekuador Utara dan melanjutkan perjalanan dengan menempuh jalur darat. Maka Senku dan timnya pun mau gak mau harus mampu untuk membuat 6 buah motor untuk bisa membawa mereka semua tiba sampai ke kota Logam melalui jalan pintas yang diberitahukan oleh Chelsea tanpa harus memutari Amerika Selatan dengan berlayar mengelilingi garis pantai yang memakan waktu sangat lama, yang akan membuat Stanley dan pasukannya yang saat ini sedang mengejar Senku dan timnya dengan menggunakan kapal induk Perseus akan dapat mengejar mereka. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bandera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bandera coklat hingga tetes. Nah, pada chapter 172 yang lalu, kita sudah lihat bagaimana blueprint yang digambar oleh Senku untuk membuat motor yang akan mereka gunakan sebagai alat transportasi untuk tiba di kota Logam. Tapi masalahnya adalah, Senku membutuhkan bahan karet untuk pembuatan ban motor tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa meskipun Senku sudah banyak sekali membuat alat-alat transportasi seperti tank, mobil lab, dan lain-lain, tidak ada satupun di antaranya yang menggunakan ban dengan bahan karet. Dan penyebabnya adalah karena pohon karet sangat susah untuk ditemukan. Bahkan Seno pun bilang kepada Senku kalau tim Amerikanya aja sangat kesulitan untuk memperoleh karet. Nah, kalau Senku dan timnya akan benar-benar menempuh jalur darat, jalur terpendek yang bisa mereka lalui untuk bisa mencapai kota Logam, maka mau nggak mau Senku harus mampu menemukan karet terlebih dahulu. Karena jika tidak, meskipun ban karet akan digantikan dengan menggunakan ban dari bahan bambu atau bahan yang lainnya, maka kecepatan dari motor tersebut akan sangat berkurang dibandingkan dengan motor yang menggunakan ban berbahan karet, yang akan memberikan kemampuan mobilitas yang jauh sangat tinggi untuk Senku dan timnya untuk bisa melaju di jalur darat tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Stanley dan pasukannya yang sedang mengejar Senku saat ini memiliki pesawat tempur, yang mana jika Senku dan timnya akan benar-benar menempuh jalur darat, maka bisa dipastikan kalau Stanley dan pasukannya juga akan berlabuh dan menggunakan pesawat tempur mereka untuk mengejar Senku. Yang mana jika motor yang nantinya dibuat Senku tidak memiliki kemampuan mobilitas yang tinggi, maka besar kemungkinan sebelum Senku tiba di kota Logam, maka Stanley dan pasukannya akan berhasil menangkap Senku dan menyelamatkan Seno. Tapi untungnya saat ini Senku sudah mendapatkan rekan baru yang ia ketemui di Amerika Selatan, yaitu seorang ahli geografi remaja yang bernama Chelsea yang sangat berguna. Berkat bantuan dari Senku dan Kaseki yang telah menolong dan membuatkan kacamata kepada Chelsea, Chelsea pun menjadi teman baru bagi Senku dan memberitahu kepada Senku bahwa kalau Senku sedang membutuhkan karet, maka ada lebih dari cukup pohon karet yang berada di kawasan Amerika Tengah dan Amerika Selatan, yang jika Senku mau, maka Chelsea akan membantu Senku memandu perjalanan ke tempat pohon-pohon karet tersebut. Tapi masalah berikutnya adalah, meskipun saat ini Senku memiliki seorang rekan yang sangat berguna untuk membantunya, Stanley dan pasukannya yang menggunakan kapal induk Perseus untuk mengejar Senku telah berhasil mendekati kapal milik Senku dan berhasil masuk ke dalam jangkauan radar kapal induk Perseus yang memungkinkannya untuk mendeteksi posisi kapal yang sedang digunakan oleh Senku, yang mana membuat situasi Senku kali ini semakin buruk
Karena selain harus selalu berhenti karena harus menebang pohon yang mereka temui di sepanjang garis pantai yang mereka lalui untuk bahan bakar kapal mereka, ditambah mereka harus pergi untuk mendapatkan karet terlebih dahulu sebelum memulai pembuatan motor yang juga pasti akan memakan waktu yang cukup lama. Maka bisa dipastikan, Senku dan timnya pasti akan berhasil disusul oleh Stanley dan pasukannya. Tapi untungnya, kembali berkat rekan baru mereka yaitu Chelsea pun memberitahu Senku bahwa selama setahun penuh, dalam kesendiriannya setelah kebangkitannya, Chelsea menghabiskan waktu setahun penuh untuk membuat layangan yang sangat besar, yang bertuliskan kata health, agar orang yang melihatnya bisa menolong Chelsea, yang mana dengan layangan besar tersebut, Senku pun dapat kembali melanjutkan pelayaran mereka setelah berhenti sejenak untuk mengumpulkan kayu sebagai bahan bakar dan menggunakan layangan besar tersebut sebagai layar untuk mendorong kapal dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Karena ukuran layangan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran kapal mereka yang menyebabkan kecepatan kapal mereka menjadi jauh lebih cepat dan membuat operator radar Stanley di kapal induk Perseus juga kebingungan bagaimana bisa kapal yang sebelumnya akan dapat mereka susul pada malam hari telah melaju dengan kecepatan yang tidak masuk akal dan membuat Stanley dan pasukannya semakin tertinggal jauh di belakang. Selain itu, berkat layar layangan besar tersebut, Senku dan timnya juga tidak perlu untuk berhenti seperti sebelumnya untuk mencari bahan bakar. Karena sekarang mereka tidak membutuhkan bahan bakar karena digerakkan oleh layar layangan yang besar. Yang mana mungkin bahan bakar yang sebelumnya sudah mereka siapkan mereka gunakan jika layar layangan mereka sudah tidak berfungsi atau tidak ada angin yang cukup untuk memicu layangan tersebut. Nah lalu dengan kapal layar layangan mereka yang baru, Senku dan timnya pun saat ini sedang menuju tempat di mana mereka akan menemukan pohon karet yang akan mereka gunakan sebagai bahan untuk membuat ban dalam proyek pembuatan 6 buah motor yang akan mereka gunakan sebagai transportasi darat untuk menuju ke kota Logam. Terus mampukah Senku menemukan karet dengan cepat dan membuat 6 buah motor sebelum Stanley dan pasukannya menemukan Senku? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja ya coy. Nah itu dia manga Dr. Stone chapter 173. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.